Lebih tahu dibanding saya ya Bapak Ibu ya, karena katanya ini juga merupakan daerah sejarah ya Bu ya, dimana di kawasan Karawang ini adalah tempat salah satu tempat persembunyian para tentara DITII ya, tepatnya berada di salah satu desa. Nah itu mereka bersembunyi di kawasan daerah Karawang ya. Jadi kalau saya tanya sama Bapak, berarti biasanya jawabannya, Pak apa sih Pak yang terkenal dari Karawang? Beras. Oh, kalau Ibu pasti jawabnya beras. Kalau Bapak, Pak? Apa, Pak? Kan pasti jawabannya goyangnya, Pak. Ya. Karena dipopulerkan oleh salah satu artis dangdut kita yaitu Iis. Oh, Iis tuh. Ibu lebih ngerti karena Ibu pasti pencinta dangdut ya, Bu. Nah, berarti habis ini Ibu nyanyi ya, Bu. Ya, Bu ya. Jadi ini salah satu yang bisa diulang adalah kawasan yang terkenal di tahun 90-an sebagai lumbung padinya Indonesia, tepatnya di daerah Karawang. Tapi sekarang Karawang bukan lagi menjadi lumbung padi, tapi menjadi lumbung anak. Lumbung industri, lumbung anak ya Pak ya. Iya, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Jogja, masih berada di kawasan Tol Cikampek, di mana ini kawasan Tol Cikampek adalah salah satu tol yang dibangun keberapa kali? Keberapa ini? Ini adalah kawasan tol yang dibangun urutan berapa? Ada yang tahu? Urutan tol keberapa kah kawasan Tol Cikampek? Ayo. Ibunya langsung, karena saya tahu ibu pasti mau nagi es krim. Iya, kawasan tol Cikampek ini merupakan kawasan tol yang dibangun di urutan keberapa? Kedua. Iya, betul. Tiga, dengan panjangnya kurang lebih sekitar 43 km. Dan itu merupakan kawasan tol paling mahal pembuatannya, karena kurang lebih per kilometernya menghabiskan sekitar 100 juta saat itu ya Pak ya. Kalau dihitung sekarang kan itu bisa miliaran atau triliunan mungkin ya. Nah, untuk kawasan tol Cikampek ini adalah kawasan tol yang dibangun kedua, yaitu di tahun 1985 ya, rampung di tahun 1987 dan mulai aktif digunakan di tahun 1988 ya, dengan melintasi beberapa daerah di Jawa Barat. Di antaranya kita melintasi tadi daerah Bekasi ya, kemudian Tambun, Karawang sampai menuju ke Cikarang ya. Kemudian dibangun lagi kawasan tol menuju ke daerah
yaitu menuju ke kawasan tol Cipu Jamil. Cipu Larang gua aslinya. Ya untuk di 301 Hana kecil. Oh Hana, maaf. Adik Hana. Oke. Kemudian untuk di 307 itu Bu Aja Farhana dan Pak Zainani.